juga kan butuh proses lab ya. Cuk, ya asyik kan ni. Iza. Ini mana? Ayo guys, kita berangkat. Nah ini udah siap-siap. Ada bos geng juga guys, kita ditemenin bos geng. Kita nemenin Mas, Mas Idam. Oh yep, Mas Idam. Gimana ini? Udah siap? Siap kak. Lihat sini toh. Udah siap? Oke. Guys, kita udah sampai di sirkuit Pantai Depok. Wow, ini sekalian piknik guys. Nah ini Mas Oyep, ya. Tanggapannya soal sirkuit Yogyakarta ini? Ya, alhamdulillah baik ini sirkuitnya. Sangat apa ya, sangat enak lah sirkuitnya. Enak? Iya. Sama view-nya langsung pantai gitu ya. Pemandangan juga enak, yang pacar-pacar juga enak. Biar bisa pacaran. Oke, oke. Okay. Semoga motornya ini langsung ketemu. Iya. Panas kok. Oke, guys. Ini kita lihat Mas Idam. Ini baru pertama kali. Baru pertama kali kesini. Pertama kali? Iya. Kesan-kesannya lihat sirkuit seperti ini. Ya, sama sekalian view ya, pantai. Bagus, Mas. Juga bisa sekalian berwisata. Okay. Makan bakso nanti ya? Iya, bakso. Ini jadi Mas Idam ini makanan kesukaannya bakso. Oh, bakso. Setiap hari makan bakso 2 kali. Iya toh? Iya. Oke, oke, oke. Oh. Oh, ini api. Ayo sama guys. Ini dia guys. Binka Koi yang akan disetting di sirkuit Pantai Depok, Yogyakarta. Wow. Ikuti terus video ini guys. Kita bersama Herek Oyep 99 Sidoarjo. Tapi nggak dikek itu mas? Nggak diketok kayak gini. Taruh gue loh, cak. Aku wah. Ini lagi dipasangi lakban karena ini sirkuitnya habis hujan, basah ya guys ya. Ini persiapan dibantu oleh bos geng. Wah. Konten dulu bos geng. Ngekru, ngekru. Ngekru ya. Binka Koi. Nyaman di perut, tenang di lambung.
juga lah kak ngukur terus cara itu itu namanya garis sih bagi sebetulnya naut iya sebetulnya naut mod racing iya iya betul cowok jalan ini mama mereka gimana? Udah siap masih dam? Sudah? Siap bisa cak? Nah ini kita mau ngidupin guys, saya ikut ya mas? Iya. Ayo. guys, proses mapping. Nah ini keunggulan CDI Aztek. Misal kalau motornya di Jogja, nah ini dibantuin nge-mapping juga ya guys. Ini ada Mas Tio dari Aztek Ignition Jogja ikut setting juga guys. Jadi tadi udah ada input dari pembalapnya, kurang-kurangnya itu bakal disetting apinya lagi. Nah jadi seperti ini Mas Tio lagi nge-mapping ya guys. Nah ini dia, jadi apinya itu menyesuaikan pembalap ya Mas ya? Iya Mas, tergantung pembalapnya. Jadi selain tadi udah kita bahas soal knalpotnya benar-benar difokuskan oleh Van der Eyck House.
Nah terus juga tadi Mas Idam juga udah kasih input ke mekaniknya itu Mas Oyep, dan kasih input juga ke Mas Tio soal api. Nah kurang-kurangnya ini lagi diproses oleh Mas Tio. Sama bos itu nggak boleh jahat-jahat, punya saya biar panjang umur, biar bisa kasih rezeki kita. Amin. Siapa sih? Oke. Pesan dari Mas Oyep. Sukses selalu. Hari ini diakhiri sama Mas Oyep. Terima kasih yang sudah menonton video awal sampai akhir. Dukung terus channel Maniac Racing dengan cara like, comment, and subscribe. Tinggalkan komen kalian di bawah ini ya guys. Terima kasih. Tetap di rumah aja, sayangi keluarga Anda. Stay at home with Maniac Racing Indonesia. Bye.